أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده نشكر الله عز وجل الذي قد أنعمنا نعما كثيرة حتى قدرنا الاحتفال في هذا المكان المبارك إن شاء الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mungkin di sini kami sedikit akan membahas tentang konsep keberkahan. Keberkahan itu datangnya dari pergerakan. Sesuai dengan pepatah Arab mengatakan taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah kamu karena sesungguhnya dalam pergerakan itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi pergerakan yang bagaimana? Pergerakan yang mengandung unsur keikhlasan, pergerakan yang terarah, pergerakan yang terevaluasi, dan pergerakan yang betul-betul bisa membuat dampak yang positif dan membangkitkan semangat orang sekitarnya. Karena pergerakan ini akan memunculkan sebuah keberkahan. Kita hidup di dunia ini pasti semuanya ingin mendapatkan keberkahan. Apapun pekerjaan kita, intinya keberkahan. Sebagai contoh, kita makan mengharapkan berkah. Allahumma barik lana. Ada orang melakukan atau mengadakan pernikahan, melaksanakan pernikahan, kita mengharapkan berkah. Barakallahu lak. Ada yang anggota keluarga baru hadir di tengah-tengahnya, itu juga mengharapkan keberkahan. Barakallahu fik fil mauhub. Jadi semua unsur kehidupan kita intinya untuk mendapat keberkahan, dan keberkahan ini datangnya dari sebuah pergerakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, memang kami orangnya doib. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.